Pemirsa, Universitas Indonesia berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara untuk menggelar vaksinasi massal demi mempercepat capaian vaksinasi bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo meninjau program vaksinasi untuk mahasiswa se-Jabodetabek serta masyarakat umum yang digelar di Gedung Sarana Olahraga Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kasau mengatakan program ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan arahan langsung dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dalam rangka mempercepat herd immunity. Vaksinasi di Universitas Indonesia digelar hingga tanggal 31 Agustus 2021. Tersedia kuota 1.000 vaksin setiap harinya dengan sasaran mahasiswa dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Sedang terlaksana kolaborasi antara UI dan TNI, dalam hal ini khususnya TNI AU, di dalam melaksanakan vaksinasi. Program ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka percepatan herd immunity. Dan kita berharap program ini dapat diikuti oleh saudara-saudara kita yang mahasiswa, khususnya, dan juga masyarakat sekitar di kampus UI ini.